Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas mengenai neuropati periper. Neuropati periper adalah kerusakan yang terjadi pada saraf tepi, yang dimana jaringan saraf terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan ini dapat menyebabkan kelemahan, bal, kesemutan hingga nyeri. Biasanya lebih sering terjadi pada kaki dan tangan, termasuk juga jari-jari. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada area tubuh lainnya. Gejala neuropati periper. 1. Rasa bal dan kesemutan pada tangan dan kaki dapat menjalar hingga lengan dan tungkai. 2. Nyeri yang tajam, sensasi seperti ditusuk-tusuk dan rasa terbakar. 3. Lebih sensitif terhadap sentuhan. 4. Koordinasi dan keseimbangan. 5. Kelemahan otot jika terkena saraf motorik. Berikut adalah penjelasan tentang penyebabnya. 1. Konsumsi alkohol. 2. Penyakit autoimun seperti Sjögren sindrom, lupus, Guillain-Barré sindrom, arteritis, reumatoid, dan necrotizing vasculitis. 3. Ada diabetes. 4. Paparan zat beracun seperti zat kimia atau logam berat. 5. Obat-obatan tertentu seperti obat kemoterapi. 6. Infeksi seperti penyakit Lyme, varicella zoster, Epstein-Barr, hepatitis C, lepra, difteri, dan HIV. 7. Tumor. 8. Defisiensi vitamin B1, B6, B12, E, dan niacin. 9. Penyakit pada sumsum tulang seperti limfoma dan amiloidosis. 10. Penyakit lainnya seperti pada ginjal, hati, dan tiroid. Berikut adalah pencegahannya. 1. Konsumsi buah-buahan, sayuran, gandum, dan protein untuk menjaga kesehatan saraf. 2. Berolahraga rutin. 3. Hindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, seperti paparan terhadap zat beracun, merokok, atau mengonsumsi alkohol. Jika kamu merasakan kulit seperti tertusuk atau kesemutan di kaki atau tangan dalam jangka waktu yang lama, jangan biarkan, melainkan segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itulah pembahasan yang dapat kami paparkan melalui video singkat tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.